Balik lagi sama aku channel CPWP. Dua kali ini aku akan ngasih tahu kalian hal yang harus kalian lakukan sebelum pergantian minggu. Yang pertama weekly quest, kalian ke MSEC di sini. Di sini tuh ada tiga quest gitu yang setiap minggu bakal di reset. Ada tiga quest, kalian kerjain aja. Setahu aku tiga quest ini tuh dapet 100 Mira Coin sama 50 Vera Coin untuk satu questnya. Jadi kalian minggu itu dapet 300 plus 300 Mira Coin sama 150 Vera Coin. Itu untuk yang pertama. Nah, yang kedua itu balapan. Kalian tuh ke atas sini aja. Ke Forest Store. Itu ada di bawah dari lobby ya, yaitu ke atas. Di sini tuh kalian beli mobil dulu. Ini ada banyak mobil. Kalian beli mobil di sini. Di tempat mobil-mobil ini dimanapun kalian bisa klik ini pembelian mobil, pembelian mobil. Untuk yang pakai Mira itu hanya tiga doang, yaitu yang ini, Vortex GT sama Mammoth. Ini tuh harus dapetin dari currency. Mungkin kalau kalian pengen lihat video tentang balapan, lihat link di deskripsi. Lihat link di deskripsi aja. Ini yang paling standar, kalian beli yang ini harganya 500. Terus kalian balik ke NPC yang tadi. Nah, di NPC ini ada ranking, sistem ranking gitu nih. Ini ada ininya, ada hadiahnya setiap bulan. Jadi tinggal satu minggu lagi kalian bakal dapat hadiah, terus bulan depan dapat hadiah lagi kalau emang dapat 100 besar. Jadi kalian cari 100 besar buat dapetin hadiah. Tiap minggu satu kali aja kalau emang GG gitu kalian masuk peringkat dan nggak bakal kegeser, yakin nggak bakal kegeser satu kali aja, atau lihat di peringkat, lihat peringkat di waktu terakhir di tanggal 30 atau 31 gitulah. Biar nama kalian ada di peringkat atau enggak. Jadi cukup satu game aja kalau emang GG. Habis itu biarin selama satu bulan. Nah, untuk yang kedua itu ada di sini. Ini kalian lakuin setiap hari. Jadi ini ada for today, terus ini login selama 30 menit, selama 1 jam. Jadi kalian bisa ngedraw ini, tadi aku dapat booster modul, udah aku gacain, jadi lumayan menurutku. Kalau dapat yang bagian atas ini atau enggak SSR relic, menurutku berguna. Jadi lakuin tiap hari biar gak ketinggalan hadiahnya. Terus yang keempat itu soal daily. Ada dua daily baru kalian kerjain. Biasanya seminggu cuma dapat berapa? 12 kali 7 1200 kali 7, tapi sekarang udah 1600 kali 7. Jadi efeknya lumayan. Kalian kerjain aja, gampang kok. Seminggu cuma sehari cuma 10 menit doang kalau kalian kerjain ini. Cuma 10 menit doang. Jadi kalian kerjain aja. Terus yang kelima itu ada Battle Royale. Battle Royale bentar lagi mau selesai. Kalian incer bronze saja buat dapetin, aduh, kayak ini pula bahasa Chinese. Harusnya bahasa global nih. Kalau kemarin tuh di mana bronze? Bronze itu harusnya dapat 200 deh, 200 kemarin tuh, 200 atau 250, kalau sekarang 250, jadi lebih bagus. Jadi 200 tahuku kemarin tuh bronze. Kalian main satu game aja, ini aku aja juara ya, juara 4 itu dapet sorry, ini juara 11 atau juara 4, juara 11 kayaknya. Aduh, kalian dapet 100 poin gitu udah dapet bronze. Atau kalian mau niat sampaiin gold bisa biar dapet apa namanya reset, soalnya resetnya itu tanggal 1 besok. Yang selanjutnya itu beli item di support point, jadi support point itu di update. Sekarang ada ini, atau aku udah beli yang ini, itu seminggu dapat 2
di menurutku worth it buat dibeli karena buat tambahan-tambahan mungkin buat yang mau reroll ini karena belum dapat bagus, atau buat simpenan buat kedepannya. Yang terakhir tuh drops dari Twitch ini cuma sampai tanggal 25, yaitu minggu besok hari Sabtu, ya minggu besok. Jadi kalian lihat di Twitch yang usahanya sih Gateo, buat kalian apa kalian lihat atau dapetin dropsnya. Di drop itu dapet 300 sorry 200 Star Crystal, 1 Gold Nucleus sama 1 Red Nucleus, itu yang penting, sama 5 SSR Relic tau gue, Shard, 5 SSR Relic Shard, mungkin 4 itu yang penting. Jadi terima kasih udah ngeliat sampai akhir, kalau ada pertanyaan tulis kolom komentar dan bye bye.